Menuju pergantian tahun, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) gencar melakukan perbaikan infrastruktur, di antaranya perbaikan drainase di beberapa titik di Kota Batu. Salah satunya di depan Balai Kota Amuntani atau sepanjang Jalan Panglima Sudirman Kota Batu. Proyek ini tidak hanya dilakukan untuk perbaikan dan pembersihan drainase, tetapi juga dilakukan pelebaran jalur pedestrian yang ada di atas drainase tersebut. Pelebaran ini dilakukan sepanjang 600 meter dan lebar 3,5 meter. Jalan pedestrian nantinya juga akan dipercantik dengan sistem concrete stem dan akan dipasangi beton-beton bermotif. Hal ini merupakan rintisan awal dan nantinya diharapkan mampu diterapkan untuk dilakukan hal serupa di seluruh Kota Batu. Selain di Jalan Panglima Sudirman, perbaikan drainase juga dilakukan di ruas Jalan Semeru. Dalam progresnya, kurang lebih telah mencapai 90% dan ditargetkan pada pertengahan bulan Desember telah rampung. Meski kerap diguyur hujan, tetapi hal ini dinilai tidak mengganggu proses pengerjaan karena sudah dilakukan antisipasi sebelumnya guna menghadapi hujan yang kerap turun. Selain itu, untuk seluruh proyek jalan di Kota Batu, sebelum Nataru sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna jalan, guna meningkatkan kenyamanan khususnya dalam menyambut hari libur Natal dan Tahun Baru. Oke. Untuk kegiatan yang di depan Balai Kota ini, kegiatan pembangunan pedestrian di ruas Jalan Panglima Sudirman. Jadi pedestrian ini yang kita buat lebih bagus lagi, kita menggunakan material sistem concrete stem. Jadi kita menggunakan beton bermotif nantinya. Sekarang kita melakukan penataan drainase di bawahnya dan juga penataan beberapa kabel-kabel utilitas di bawahnya. Nah ini rintisan awal nanti untuk seluruh Kota Batu kita upayakan untuk kita lakukan hal yang serupa. Oh tidak, insya Allah tidak ada yang mengganggu. Ini sudah kita antisipasi semuanya. Jadi kita menggunakan material fabrikasi untuk sistem drainase di bawahnya. Kita menggunakan vocal vert. Dan di atas kita menggunakan konsisten, jadi nggak ada pengaruh dengan hujan. Oke. Untuk yang Bromo Semeru hari ini sudah mencapai kurang lebih 87%, dan kita targetkan sebelum pertengahan Desember sudah selesai, kita overlay di atasnya. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.